selalu bertanya khabar tidak jemu agar sentiasa atas jalan ilmu. Jadi guru kena tanya selalu kepada anak murid dia, macam mana pengajian? Kalau dah murid tadi dah besar, dah boleh dah menyampaikan dakwah dan juga pengajian kepada masyarakat, tanya macam mana dengan dakwah, macam mana dengan ilmu, macam mana dengan pengajian, mengajak kita apa sekarang. Nah, kalau anak murid tu dah ada pondok, macam mana dengan pondok, anak murid berapa orang, macam tanya, ambil berat. Nah, kita pula jangan tinggal tok guru kita kat tu. Jangan tinggal guru kita. Didiklah mereka mengikut aturan, jangan diberatkan luar kemampuan. Nah, dididiklah para murid kita ni dengan mengikut aturannya, mengikut kepada dia punya kemampuan dan juga kapasiti murid tersebut. Nah, jangan diberatkan murid-murid tadi dengan sesuatu yang tidak mampu bagi mereka untuk mendapatkan dapatan ilmu tersebut. Faham? Para murid itu wasiat junjungan, jangan diabaikan bimbang kemurkaan. Nah, murid kita ini adalah wasiat daripada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kita abaikan wasiat tersebut kerana bimbang nanti akan dimurkai oleh Sayyidina Rasul, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan bahawa penuntut ilmu ini adalah wasiatir Rasul. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika datang penuntut ilmu, maka beliau mengatakan barhaban bi wasiatir Rasul. Selamat datang kepada orang-orang yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Nabi mewasiatkan kita. Benda wasiat ni benda berharga. Orang tak boleh wasiat dengan beras sebiji. Beras butir ada orang boleh nak wasiat. Saya wasiatkan beras butir ni nanti bahagilah kat keluarga kita. Ada boleh? Apa beras butir nak bagi kat keluarga? Nah. Kecuali mah seberat sebesar apa ni beras. Ha, tu ada hargalah. Tapi kalau kata beras sebutir, orang tak bagi wasiat. Wasiat ni apa dia? Tanah. Nah, rumah, kereta. Ha, ini termasuk dalam wasiat ni, benda-benda yang berharga. Harta kita. Jadi bila Nabi kata harta bagi Rasulullah adalah pelajar, penuntut ilmu, maksudnya apa dia ni? Besar kedudukan penuntut ilmu ni di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham? Sebab tu jangan dimain-mainkan dengan penuntut ilmu. Tu kena bagi perhatian kepada penuntut ilmu. Kita kalau ada madrasah di tempat kita dan sebagainya, patutnya kita kena bersyukur kerana berada di tempat tersebut orang-orang yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata, ya Allah ustaz, tapi buah ni ya Allah. Dahlah biasalah budak-budak. Benda tanggung, benda berat ni kadang-kadang memang dia akan jadi orang panggil tak tertanggung dengan keberatan tadi, maka akhirnya dia jadi gelong. Tu tengok ada murid-murid pelajar-pelajar tahfiz, perangai macam-macam semua kali. Tapi kadang-kadang sebagai ujian lah untuk kesabaran kita. Tapi kalau kata kita apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, anggap mereka ni sebagai wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan menjaga wasiat tersebut dengan baik. Sebab tu para murid itu wasiat junjungan, jangan diabaikan bimbang kemurkaan. Sebab tu sebahagian guru memberikan perhatian kepada murid lebih daripada perhatian kepada anaknya sendiri. Sehingga dengan berkat perhatian dia kepada muridnya tersebut, diberikan berkat kepada anaknya. Al-Imam Syamsul Hulwani, kalau tak silap saya lah, ataupun imam lain, disebut dalam Ta'limul Muta'allim, Tariqat Ta'allum, ditanya kepada beliau bagaimana rahsia beliau menjadi sebegitu alim pada zamannya. Dia jadi Syaikhul Islam pada zaman dia. Macam mana dia alim macam tu sekali dalam mazhab Al-Imam Abu Hanifah? Maka kata beliau, saya menjadi begini adalah berkat guru ayah saya, berkat ayah saya memberikan perhatian kepada para muridnya. Karena tu ya. Rupa-rupanya berkat dapat dekat dia kerana ayah dia memberikan layanan kepada para muridnya. Ayah dia kalau mengajak para murid pada waktu yang biasa murid boleh terima pengajian, pukul 8 pagi contohnya selepas subuh sampai dalam pukul sebelum pukul 12 tengah hari contohnya lah, si ayah akan bagi masa untuk mengajar anak-anak muridnya. Manakala masa untuk mengajar kami, kata Syekh apa ni, Syekhul Islam tadi, Syamsul Hulwani kalau tak salah saya lah, kalau tengok balik dalam Ta'limu Ta'lim, kata beliau, kami pula diberikan waktu oleh ayah kami pada waktu pelajar tadi tidur. Selepas tengah hari, khailulah tu, waktu tidur tu, ayah kami mengajak kami waktu tu. Patutnya kami pun tidur juga. Tapi diberikan masa tu, maka kami pernah tanya kepada ayah kami. Kami tanya, ayah, kenapa diajak kami pada waktu rehat macam ni? Sepatutnya waktu macam ni direhat.
tiba-tiba kamu ajak kami pada waktu ni, diberikan waktu yang tenang kepada para murid kamu. Apa kata si ayah? Anakku, dia kata, mereka adalah orang-orang yang datang musafir daripada jauh. Mereka orang yang datang untuk menuntut ilmu. Mereka tetamu. Maka saya melayan mereka dengan berkat layanan tersebut. Moga-moga berkat tadi akan mengalir kepada kamu. Rupanya sungguh. Waktu yang orang nak tidur tu, waktu tu orang tak diterima waktu tu. Pengajian mana tu masuk dalam kepala. Ni kalau kita lajak sampai ke 12, pergi terus semua. Ustaz mengajak apa tadi ni? Dia terlupa habis semua cerita Syekh Ali Soleh, Syekh Ahmad Mamduh, dia tak ingat lah. Dia ingat waktu tu mazmum ya. Dia kata, geram tu ustaz ni, tak berhenti ni. Kenapa? Dia kata macam tu, dia tak ingat lah hal yang lain tu. Nampak tak? Waktu tu sepatutnya waktu rehat. Tak. Rupanya, kata beliau, disebabkan berkat ayah saya beri layanan kepada para muridnya, rupanya berkat tadi dapat kepada kami, menyebabkan kami melebihi dan juga menandingi para murid yang diberikan waktu yang luar biasa tadi. Waktu tu sepatutnya waktu untuk terima pengajian. Tapi mereka yang dapat waktu yang sikit dan kemudian waktu yang tidak sesuai pula sebenarnya pada waktu tersebut, hanya kerana berkat layanan si ayah tadi kepada para muridnya, maka akhirnya diberikan kebaikan kepada anaknya sendiri. Dan anaknya menjadi ketua para ulama pada zamannya pada waktu tersebut. Hanya kerana apa? Kata beliau, rahsianya kerana berkatnya ayah beliau melakukan akhlak yang sedemikian. Memang macam mana? Nah. Ha, sebab tu jangan kita abaikan dengan perkara tersebut. Guru kalau dia didik anak murid dia dengan penuh kasih sayang dan dia anggap ni lebih pada anak dia, insya-Allah anak dia nanti akan jadi baik. Insya-Allah. Kalau dia anggap macam tu. Ha, jadi itu antara adab alim bersama dengan para muridnya. Ni sikit saja ni yang saya telah ringkaskan daripada sebahagian kalam para ulama yang disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama.